Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Laporan kami, harapannya pelabuhan ini akan membuat Labuan Bajo tidak lagi padat dan menjadi destinasi yang baik. Dan mohon berkenan Bapak untuk meresmikan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penekanan tombol klakson kapal laut dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Wai Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Wakil Menteri yang hadir bersama saya, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri PUPR, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, dan Wakil Menteri BUMN. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Gubernur NTT, dan Direktur Utama Pelindo. Amfiteater, plaza, city walk, dan ruang-ruang publik yang lainnya semuanya sudah diperbaiki, dan saya melihat perubahan wajah itu kelihatan sekali. Juga infrastruktur pendukung pariwisata seperti jalan di sekitar kawasan serta pelabuhan yang khusus melayani finisi, ya, dan cruise ini sudah siap semuanya. Setelah diresmikan hari ini, saya kira yang penting kita lakukan adalah promosi secara besar-besaran dan menyiapkan Labuan Bajo untuk penyelenggaraan event-event internasional dan nasional. Seperti nantinya ini akan menjadi mendukung penyelenggaraan KTT G20 dan juga nanti akan kita pakai untuk KTT ASEAN di 2023. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penataan kawasan Puncak Waringin, kawasan Batu Cermin, 8 ruas jalan di kawasan Labuan Bajo hari ini dinyatakan diresmikan. Terima kasih. Selamat.